Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Subanda Stray Official. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan koin di game Teuton dengan mudah. Oke, di sini buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Simak terus video ini, jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Nah, sini jika kalian menggunakan ataupun memainkan aplikasi Teutonnya tanpa mod, kalian harus fokus kepada komersial dan perumahan padat. Kalian bangun sebanyak-banyaknya seperti ini, dan bisa juga kalian tambahkan sedikit industri agar pendapatan kalian bisa meningkat, serta kalian kurangi untuk bagian yang tidak penting seperti pembangkit listrik yang terlalu berlebihan. Kalian harus mencukupi saja. Di sini kalian harus tambahkan juga pelayanan kesehatannya harus terpenuhi di kota kalian agar kota kalian mendapatkan kesenangan untuk di bidang kesehatan. Dan kita harus bukan hanya di bidang kesehatan, kita harus seluruh di seluruh bidang maupun polisi, damkar dan lainnya. Kita harus penuhi juga di sini untuk pelayanannya agar kota kita mendapatkan kesenangan. Di sini damkar juga kita harus penuhi, maupun di sini olahraga kita harus penuhi. Hanya saja di sini di bagian area perindustrian tidak ada untuk cabang olahraganya karena di sini tidak ada penduduk, maka saya tidak bangun. Dan di sini taman ada sebagian di daerah industri. Jika kalian ingin mendapatkan pendapatan yang lebih besar, kalian harus seimbangkan perumahan maupun komersialnya, serta kalian harus penuhi layanan ini agar penduduk kalian bahagia dan bisa menikmati apa yang kalian sediakan dan bisa meningkatkan pendapatan kalian. Di sini kalian harus contoh seperti ini. Bisa lihat di sini agama juga kalian harus tambahkan agar kota kalian mendapatkan kebahagiaan. Di sini jika kalian menggunakan mod, cara memperbanyak koin di game Teutonnya sangat mudah sekali. Di sini kalian simak terus video ini, jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Di sini jika kalian menggunakan game Teuton versi biasa, bisa kalian ikuti tutor seperti yang saya bilang yang pertama tadi. Kalian harus penuhi pelayanan dan harus fokus kepada perumahan maupun komersial. Di sini jika kalian menggunakan mod, tinggal kalian klik di bagian pendapatan ini. Nah, di sini bisa kalian lihat pendapatan. Kita lihat total pendapatannya 212KT di sini. Bisa kalian lihat pengeluarannya juga 110, maka total pendapatan 102. Cara mendapatkannya di sini tinggal kalian klik dapatkan 1,68 NT. Di sini jika kalian menggunakan mod, tinggal kita beli. Bisa kalian lihat di sini kekayaannya bertambah. Jika kalian ingin memperbanyak koin ataupun uang di game Teutonnya, tinggal kalian beli seperti ini agar kalian bisa membangun kota kalian sebesar mungkin. Di sini jika kalian ingin download versi modnya, bisa kalian download melalui link deskripsi video bawah ini. Oke, itu saja video dari saya, tutorial cara memperbanyak koin ataupun uang di game Teuton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Support terus channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, itu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.